Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan tutorial statistik ebook statistik 1000 halaman Ya, Pada kesempatan ini kami sharing pengetahuan pengalaman tentang aplikasi terbaru Smart PLS Persimpat Sudah upgrade dari Smart PLS versi 3 dan sekarang sudah menjadi Smart PLS Persimpat Sahabat statistik semua bisa unduh di dalam uh, channel Smart PLS ya dan kami menggunakan Smart PLS versi student. Pada kesempatan ini kita akan sharing tentang cara membaca output model pengukuran reflektif. Ya, model pengukuran reflektif lengkap mulai dari validitas konvergen, konvergen Validity, hingga PLS predik, SRMR dan PLS predik semuanya kita bahas uh, di dalam Smart uh, ebook statistik 1.700 halaman yang kami tulis. Oke, okay, jangan lupa untuk subscribe di channel kami, statistik e ibu statistik. 1000 halaman ya channel kami Jangan lupa untuk subscribe ya menerima manfaat dari channel kami ini adalah model penelitian kami yaitu pemberdayaan dan religiusitas diduga mempengaruhi motivasi dan kepuasan ya pemberdayaan dan religiusitas diduga mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja ya ada respondennya jumlahnya 100 responden ini bangunan penelitian kami seperti ini sebelum lebih jauh Sahabat statistik harus mencari jurnal ini kemudian membaca jurnal ini karena sangat penting sekali. Jurnalnya sangat jelas sekali. Kapan kita menggunakan analisis small PLS atau menggunakan PLSM? Kapan kita menggunakan PLSM dan bagaimana cara melaporkan PLSM? Ya ini sangat lengkap dan sangat detail sekali. Ya menurut hemat kami jurnal ini adalah akan menjadi penuntun bagi kita semua bagaimana sebenarnya kita menggunakan analisis PLSM dan kapan kita uh, ukuran-ukuran statistik apa yang harus dilaporkan di dalam laporan penelitian PLSM. Oke, kemudian kita tumpahkan dari jurnal ini ya ke dalam yang analisis kita di dalam ebook yang sudah kita tulis. Yang pertama adalah evaluasi model pengukuran untuk model pengukuran reflektif. Kita lihat yang pertama adalah evaluasi model pengukuran. Dilihat dari loading factor di atas 0,70, kemudian uh, composite reliability, nilai AV, kemudian cross loading, akar AP dan HTMT ya. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi model struktural, dilihat dari inner FEF di bawah 5, kemudian signifikansi pengujian model, kemudian dilakukan evaluasi kecocokan dan kebaikan model dari R square, K square, F square, SRMR, kemudian PLS predict dan linearity. Oke, kita langsung masuk ke aplikasi Smart PLS-nya. Kita buka aplikasi Smart PLS seperti ini, ya. Langkah pertama klik new project. Kemudian berikan nama projectnya misalnya penelitian. Oke, kemudian kita import data sebelah kiri. Ini data kita sudah dalam bentuk CSV. Ya, jangan lupa ini di Save As dalam bentuk CSV. Klik Open. Oke, klik Import. Datanya sudah ketarik. Kemudian klik Back. Kemudian Create Model. Kita pilih PLSM di sini PLSM. Ya, kemudian kita berikan nama. Misalnya model Reflective. Sudah. Klik Save. Ini adalah area untuk menggambar. Pertama, kita klik "Latent Variable Bolt" ini, klik di sini, kita buat pemberdayaan, bisa huruf besar, bisa huruf kecil. Yang kedua adalah "Relucitas", yang ketiga adalah "Motivasi", yang keempat adalah "Kepuasan Kerja". Ya, kepuasan saya, misalnya. Oke, kemudian selanjutnya kita klik "Connect" untuk menyambungkan hipotesis kita sesuai dengan bangunan model penelitian yang kita buat. Oke, seperti ini kira-kira. Langkah selanjutnya kita rapikan, klik select, select untuk memindahkan objek. Kita pindahkan objeknya lebih luas lagi. Oke, sudah. Kemudian langkah selanjutnya kita pindahkan item pengukuran ke kanan dengan cara drag drop. Di blok, kemudian kita tarik seperti ini previtas, tarik, kemudian motivasi. Oke. Kemudian kepuasan kerja. Oke, untuk menentukan arah ya ini kan sebelah kanan. Ya, kita pindahkan ke sebelah kiri dengan cara klik ini. Ini sebelah kanan ya, kita lihat di sini. Kita pindahkan ke kiri. Oke, kita pindahkan ke kiri. Kita pindahkan ke kiri. Sudah. Sudah rapi semua, tinggal kita run ya ini sudah rapi tinggal kita run yang pertama adalah evaluasi model pengukuran dulu di dalam PLS ya ini loading factor di atas 0,70 oke kita run calculate PLSM jangan lupa untuk open report klik oke ini sudah ada hasilnya langkah pertama adalah evaluasi loading factor ini rendah loading factornya kita buang nanti yang ini yang kedua ini motivasi satu juga rendah kita akan buang ini 0,671 untuk report melihat ini bisa kita lihat di outer loading sebelah sini di list di outer loading sebelah kiri dan di list ini terlihat merah ya motif satu kemudian pemberdayaan satu dan pemberdayaan dua ya kemudian kita buang dulu karena kita menggunakan higher ya menggunakan higher at all 2019 0,70 bisa saja teman-teman menggunakan chin ya kalau batas chin ya chin 1998 itu loading factor di atas 0,60 ya bisa saja tapi kita menggunakan higher oke kita kembali ke model penelitian kita ini kita buang dulu ya pemberdayaan 1 2 dan motif 1 kita klik back kemudian kita buang Ya, kita langsung delete saja. Satu, motif satu, dan pemberdayaan dua. Kita buang. Oke, kita rapikan lagi. Sudah, kita rapikan. Kita rang ulang. Oke, kita lihat semua auto loading atau auto loading faktornya di atas 0,70 ya, sudah valid semua. Artinya bahwa item mencerminkan pengukuran variabel kita lihat di sini outputnya di autor loading di list ini ya ini ini bisa kita pindahkan ke Excel dengan cara di block kemudian di copy kemudian pindahkan ke Excel ini bisa ya untuk versi student ini tidak bisa tidak bisa versi student ya tidak bisa diekspor ke Excel tapi cara mengekspor ke Excel di block di block kemudian klik kanan kemudian kita pindahkan ke Excel Oke okay ya, kita pindahkan ke Excel ini bisa. Langkah pertama sudah outer loadingnya sudah di atas 0,70 ya, sudah memenuhi syarat tingkat validitas. Kemudian yang kedua ini adalah CR dengan AP, composite reliability dengan AV. Ini di sini outputnya. Yang ketiga diskriminan validity di sini ada HTMT. Kemudian bisa kita lihat di sini nanti cross loading. Kemudian Fornell dan leker Baik, kita lihat di output di ibu kami. Ini adalah auto loadingnya. Oke ya, auto loading untuk motivasi semuanya sudah di atas 0,70, kemudian juga pemberdayaan. Kemudian kepuasan juga realisitas. Apa arti auto loading? Kita lihat motivasi 2 maunya outer loading 0,7 0,746 lebih besar 0,70 yang berarti bahwa setiap item bahwa item motif 2 ini valid mengukur variabel motivasi. Setiap perubahan motivasi maka akan tercermin pada motivasi 2 sebesar 55,6%. Jadi setiap perubahan motivasi seorang guru akan tercermin atau terwakili pada item nomor 2 sebesar 55,6%. Ya, itu artinya. Kemudian kita lanjutkan dengan arti composite reliability 0,89 dan AV. Arti dari composite reliability ini adalah secara keseluruhan kepuasan, motivasi, pemberdayaan dan universitas memiliki tingkat reliabilitas pada tingkat variabel yang dapat diterima ya atau atau setiap item pengukuran yang mengukur secara keseluruhan item kepuas item pengukuran yang mengukur kepuasan konsisten atau reliable ya. Nah, ini kemudian nilai AV, apa nilai AP 0,96. Nah, ini nilai AV-nya 0,596. Artinya ini terjemahannya besarnya variasi ya besarnya variasi puas 1, puas 2, sampai puas 6 atau besarnya variasi item pengukuran puas 1 sampai puas 6 yang dikandung oleh variabel itu sebesar 59,6% jadi besarnya variasi yang ada di dalam variasi item pengukuran yang dikandung di dalam variabel kepuasan sebesar 59,6% memenuhi evaluasi konvergen validity yang baik ya minimum 50% Langkah selanjutnya adalah HTMT. Kita lihat tadi di output di sini HTMT ya. Nah, ini HTMT, minimum nilai HTMT ini adalah 0, maksimum 0,90 untuk mengatakan tingkat eh, diskriminan validiti yang baik. Ya, nilainya 0,90 di sini. Oke, kita pindahkan tadi di dalam ibu kami ini nilai HTMT-nya ya. Nilai HTMT-nya harus di bawah 0,90, maka Contoh HTMT kepuasan dengan motivasi, ya ini di bawah 0,90 berarti diseminan disiminan validitinya tercapai, ya disiminan validitinya tercapai. Oke, artinya apa sih disiminan validity bahwa varian yang dibagi oleh variabel itu lebih besar kepada item dibandingkan dibagi kepada item yang yang lainnya, ya itu disiminan validity. Catatan di dalam buku Higher at All bahwa HTMT ini lebih direkomendasikan ya dibandingkan dengan uh, Fornell dan Likert dibandingkan dengan cross loading jadi HTMT ini belakangan ini di dalam jurnal-jurnal internasionalnya sudah dilaporkan ya karena HTMT memiliki tingkat sensitivitas dan akurasi yang lebih baik di dalam mengukur diskriminan validity dibandingkan Fornell dan Likert dan cross loading namun cross loading dan Fornell dan Likert kita laporkan juga ini adalah Fornell dan Likert ya outputnya tadi sudah ada dalam smart PLS kita lihat di sini Fornell dan Likert ini outputnya. Oke, kita lihat. Kepuasan garis miring melintang ini adalah akar AV. 0,772, 771, 813, 811. Ini adalah akar AV, garis melintang ini. Garis diagonal ini akar AV. Yang kami bold tebal ini adalah akar AV. Akar AV variabel harus lebih besar dari korelasi antar konstruk. Kita baca. Akar AP kepuasan 0,772 lebih besar dari motivasi, lebih besar dari pemberdayaan, lebih besar dari korelasinya dengan elusitas 0,598. Hal ini menunjukkan bahwa diskriminan validity untuk variabel kepuasan terpenuhi. Begitu juga dengan motivasi, lihatnya ke bawah dan ke samping kiri. Ya, ini lebih besar 771 dari ke bawah dan 71 lebih besar dari korelasinya dengan motivasi. Ini menunjukkan akar AV-nya ini menunjukkan diskriminan validitinya terpenuhi. Selanjutnya adalah cross loading. Cross loading adalah evaluasi model pengukuran di tingkat item. Contohnya di sini, motif 2, item pengukuran motif 2 harus berkorelasi lebih tinggi dengan motivasi 746. Benar ya dan berkorelasi lebih rendah dengan kepuasan. Artinya, item pengukuran motif 2 fokus mengukur motivasi. Ya, bisa kita lihat di sini bahwa seluruh item motivasi, motivasi 2 sampai 6 berkorelasi lebih kuat dengan variabel yang diukurnya yaitu motivasi ya variabel motivasi dan lebih rendah dibandingkan variabel yang lainnya ya artinya variabel motivasi membagi variansnya ya lebih kuat kepada item pengukurannya maka diskriminan paling untuk motivasi terpenuhi demikian dengan pemberdayaan dan kepuasan ya bisa dibandingkan masing-masing berkorelasi lebih kuat dengan uh, variabel yang diukurnya oke okay. Ini cross-loading berkorelasi lebih tinggi dengan item yang diukurnya. Hasil evaluasi model pengukuran terpenuhi. Kemudian kita akan lanjutkan dengan evaluasi model struktural. Ini kemudian kembali ke Smart PLS. Kembali back. Ya, ke sini. Kemudian kita calculate. Kita bootstrap. Oke, kita pilih 5000. Kemudian kita pilih BCA. Bias corrected accelerated. Kemudian kita pilih open report. Klik open report. Oke, okay, ini 5000. Oke, okay. kemudian kita nunggu. Sudah. Ini adalah kita bisa setting V-value atau test statistik bisa kita P-value saja. Ya, bisa kita lihat di sini pemberdayaan berpengaruh signifikan, motivasi juga signifikan, relusitas tidak signifikan. Ini V-value-nya di atas 0,05. Pemberdayaan ini ya signifikan terhadap motivasi ini. Kemudian juga relusitas juga signifikan terhadap motivasi. Output lengkapnya di sini. Oke, ini adalah koefisien jalur, ya, path koefisiennya, besarnya pengaruh, sedangkan ini adalah signifikansinya sebelah kanan. Ini tes statistiknya. Oke, sebelum evaluasi model struktural, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah inner FEF. Inner FEF, ini dia, ya, kepuasa dan motivasi, inner FEF-nya di bawah 5, ya, ini di bawah 5, apakah terdapat multikolinear atau tidak, ya, nilainya harus di bawah 5. Oke, nilainya di bawah 5. Berarti tidak ada multikolinier antar variabel yang mempengaruhi kepuasan. Ya, lanjut. Kemudian baru kita klik e, bootstrap dan ini hasilnya tadi sudah kita gambarkan. Cara membacanya adalah motivasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan sebesar 0,364 dan signifikan pada alfa 5%. Setiap perubahan pada motivasi signifikan meningkatkan kepuasan kerja. Bisa kita lihat di sini, variabel mempengaruhi kepuasan adalah motivasi, pemberdayaan, dan realisitas. Ya, dari ketiga variabel tersebut, bisa kita lihat di sini bahwa yang paling besar mempengaruhi itu adalah eh, motivasi ya, 364. Pemberdayaan 0,4. Pemberdayaan, ya. Pemberdayaan memiliki pengaruh tertinggi, terbesar terhadap kepuasan dibandingkan motivasi dan realisitas. Sedangkan realisitas tidak signifikan, bisa kita lihat di sini. Jadi ketika ada kebijakan dari kepala sekolah tentang motivasi, pemberdayaan, dan realisitas, maka pengaruh yang paling tinggi terhadap kepuasan guru adalah pemberdayaan. Yang kedua adalah motivasi, sedangkan realitas tidak signifikan. Oke, ini di sini. Ini sudah, langkah selanjutnya adalah evaluasi eh, ini. Interval confidence 95% juga kita laporkan di dalam jurnal-jurnal internasional juga sudah mulai melaporkan ini. Bisa kita baca di sini motivasi terhadap kepuasan ya ini lower ini upper confidence 95%. Artinya dalam selang kepercayaan 95% pengaruh motivasi terhadap kepuasan itu terletak antara 0,148 sampai dengan 0,568. Ya ini artinya sekali lagi dalam selang kepercayaan 95% Pengaruh motivasi terhadap kepuasan terletak antara 0,148 sampai 0,56. Artinya kalau kepala sekolah melakukan suatu kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan motivasi guru, ya maka pengaruhnya terhadap motivasi akan meningkat sampai yang tertinggi itu adalah 0,568. Oke, dilanjutkan dengan uji mediasi. Di mana uji mediasi? Di sini spesifik indirect effect kita bisa lihat uh, luasitas mempengaruhi motivasi, motivasi mempengaruhi kepuasan. Berarti apakah motivasi memediasi pengaruh realisitas terhadap kepuasan ada di sini bisa kita lihat di sini signifikan ya. Oke pemberdayaan juga signifikan hal ini bisa kita lihat ya realisitas tidak secara langsung mempengaruhi kepuasan tidak secara langsung tadi ya bisa kita lihat di sini realisitas tidak secara langsung mempengaruhi kepuasan ke sini tetapi melalui mediasi motivasi artinya kebijakan yang harus diambil oleh kepala sekolah dalam meningkatkan kepuasan dari realisitas adalah membuat program-program realisitas yang mendorong motivasi, ya, membuat program-program realisitas yang mendorong motivasi. Ketika motivasinya tumbuh maka kepuasannya akan signifikan. Oke, kita lihat di sini tadi sudah ya, ininya, oke, ini realisitas mempunyai pengaruh tidak langsung signifikan terhadap kepuasan melalui motivasi sebesar 0,180. Oke, Ke Langkah selanjutnya adalah evaluasi kebaikan dan kecocokan model. Ini bagian yang terakhir. Ada R square, Q square, F square, SRMR, dan PLS predik serta linearity. Oke, yang pertama adalah F square. Kita kembali lagi ke smart PLS. Kita kembali back. Kemudian kita run di bagian yang pertama tadi ya. Di bagian yang pertama ada F square. Di sini F square. Di sini R square. Ya. Yang pertama dulu kita lihat F square di sini. Oke okay, ya. F square. Oke, okay, kita buka dulu F square dalam bentuk matriks. Ini artinya. Ya, ini F square, ini R square. Sudah ada di sini. Kemudian ini goodness of it-nya ada di sini. Oke, okay, SRMR-nya ada di sini. Oke. Okay, kita terjemahkan F square, pengaruh variabel pada level struktural. Ya, bisa saja kita ingin mengetahui apakah pengaruhnya rendah, sedang atau moderat dan tinggi. Ya, cara menghitung F square ini adalah dengan cara memasukkan variabel ke dalam model dan menghilangkan variabel dalam model, kemudian membandingkan R square dari dua kejadian tersebut. Ya, misalnya variabel motivasi dihilangkan dari model berapa R square nya, kemudian dimasukkan variabel motivasi dalam model R square nya berapa, kemudian dibandingkan. Itu cara menghitung R square. Kita langsung lihat saja nilai R square itu dibagi menjadi tiga yaitu 0,02, 0,15 moderat dan 0,35 tinggi. Bisa kita lihat pengaruh motivasi terhadap kepuasan itu sebesar 0,13 ya, berarti pada level rendah tapi menuju sedang ini, mendekati sedang 0,15. Pemberdayaan pengaruh terhadap kepuasan pada level struktural sedang ya di atas 0,15 sedangkan realisitas pengaruhnya rendah. Pemberdayaan dan realitas punya memiliki pengaruh terhadap motivasi pemberdayaan pada level sedang, sedangkan realitas pada level tinggi ya, sangat tinggi di atas 0,35. Bisa kita lihat bahwa kalau ada program-program dengan kepuasan di kepala sekolah membuat kebijakan tentang program peningkatan kepuasan realisitas ya, maaf tentang realisitas maka dia akan mendorong motivasi sangat kuat sekali. Ya, ini 0,38, jadi punya pengaruh yang sangat tinggi pada level struktural. R square R square nilai kepuasan 59,3 artinya besarnya pengaruh pemberdayaan, religiusitas dan motivasi terhadap kepuasan 59,3% dan menurut ukuran higher ini termasuk dalam pengaruh eh, moderat atau pengaruh sedang. Jadi ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh sedang secara bersama-sama dalam mempengaruhi kepuasan. RSMR ini 0,095 ya, 0,095 kita terjemahkan di sini. Menurut Hire, 0,095 adalah e, termasuk e, kurang baik ya, goodness of fit-nya kurang baik. Tetapi kita menggunakan referensi dari Karin Karin Smeller ya. E, SMR menu, SRMR menurut Karin Smeller ini bisa dilihat di dalam jurnalnya ya. Apabila nilai ini kurang dari 0,10 masih acceptable ya. Apabila kurang dari 0,10 masih acceptable. Ya, ini 0,095. Terakhir, tentang PLS Predict. Ya, karena kita menggunakan versi student. Ya, kita back. Kemudian ada PLS Predict, Kita pakai versi student. Ini tidak bisa. Ya, bisa menggunakan versi profesional. Oke, kita lihat saja outputnya di sini. Masuk ke klik calculate. Kemudian pilih PLS Predict di sini. Ini outputnya. Ini key square-nya. Key square di atas 0 menunjukkan bahwa... Eh, ...variable... Kepuasan dan motivasi memiliki prediktif relevan. Jadi setiap perubahan dari ilusitas, motivasi, dan perubahan dari pemberdayaan bisa memprediksi setiap perubahan-perubahan di kepuasan ya. 0,494 ini termasuk relatif sedang ya. Key square-nya adalah tingkat akurasi prediksi ya. Key square ini bisa disebut juga tingkat akurasi prediksi menurut Hire apabila nilai key square-nya di atas 0,25, di atas 0,50 termasuk tinggi. Berarti bisa kita lihat di sini ya, ini termasuk kepuasan ini tinggi ya, 0,94, ya hampir mendekati 0,50, motivasi ini termasuk prediksi tinggi ya. Jadi setiap perubahan realisitas dan pemberdayaan mampu memprediksi setiap perubahan-perubahan motivasi ya, tingkat akurasi prediksi ini termasuk tinggi, kalau kepuasan mendekati tinggi ya, ini ya, mendekati tinggi 0,94, di atas 0. Oke, ini output yang tadi PLS predik ya, ini juga harus dilaporkan di dalam setiap penelitian. Uh, Analisis PLS termasuk salah satu sem berbasis prediksi ya untuk menguji teori model yang lebih berorientasi kepada prediksi oleh karena itu maka PLS predik ini harus di uh, harus di apa namanya disampaikan di dalam membuat laporan tentang e, PLS ya. Cara membacanya adalah dengan cara membandingkan antara model PLS dengan model regresi. Apakah model PLS memiliki apa namanya akurasi power ya. power prediktif ya. Power prediktif, kekuatan prediksi yang sangat baik atau tidak. Maka e, menurut Hair dengan cara membandingkan antara PLS, model PLS dengan model regresi. Nah, sebelah kanan ini model regresi. Ya, bisa kita lihat di sini bahwa seluruh item-item dari kepuasan dan motivasi sebagai variabel endogen nilai RMSE-nya dan MAE-nya, ini root mean square error dan ini adalah mean absolute error-nya itu harus lebih kecil ya. Model PLS harus lebih kecil dibandingkan model regresi. Sekali lagi model PLS harus lebih kecil dibandingkan model regresi. Ya. Caranya adalah model PLS harus lebih kecil. Ya, lebih rendah Ya, nilai RMSE dan mainnya nya lebih rendah dibandingkan model regresi linear. Bisa kita lihat untuk item puas 1. Ternyata model regresi yang lebih rendah. Puas 2, PLS lebih rendah. Nah, ini dia, PLS lebih rendah ya. Puas 2, puas 3, puas 4 ini model PLS lebih rendah. 935 dibandingkan 1 PLS lebih rendah. 886 lebih rendah dari ini, lebih rendah. Yang kami blok merah ini menunjukkan PLS lebih tinggi. Tapi kalau kita jumlahkan yang hitam ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya, Yang hitam ini uh, eh, Yang merahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jadi lebih banyak model PLS lebih rendah dibandingkan Regresi Oke kita lihat di sini Sebagian besar indikator ada 14 dari 220 ukuran PLS memiliki nilai RMSE dan MAI lebih rendah dibandingkan model regresi linier. Maka model PLS memiliki medium predictive power. Ya, memiliki medium predictable Oke, okay, mungkin itu yang bisa kami sampaikan Tentang model PLS Semoga uh, sahabat statistik semua Menerima manfaat dari presentasi kami Apabila ada sahabat statistik semua Berminat untuk memiliki e-book statistik 1.700 halaman Sudah kami update 1.700 halaman Tentang SPSS, RISREL, World PLS, DSP Smart PLS 3, Smart PLS 4, AMOS, dan STATA Uh, silakan japri ke nomor HP kami, insyaallah kami bantu dan sekali beli gratis umur hidup. Cukup sekali memberi ibuk e satu 1700 halaman, terus kita update ya. Selamanya uh, gratis selama kami update ibu-ibu e -e kami tidak perlu memberi lagi. Jadi, satu kali beli gratis selamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.